Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita bisa bermajlis ilmu di Masjid Muhajirin. Salawat riring salam tentunya kita senantiasa curahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan pada malam hari ini, kita akan membahas tentang pengaruh dosa dan juga maksiat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita mulai dengan beberapa sejarah kaum-kaum yang dihancurkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tahu bahwa adab Allah subhanahu wa ta'ala yang sifatnya menyeluruh itu dimulai dari kaumnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Ketika kaumnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam melakukan kesyirikan pertama di dunia dengan menyembah para berhala dari orang-orang saleh, yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, la tadarunna waddan wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Jangan kalian tinggalkan wad, ya'uq, yaghuts, nasr. Dan ini patung-patung orang-orang saleh. Pada permulaannya mereka tidak menyembah berhala, tapi syaitan itu cerdas, memiliki langkah-langkah yang sangat panjang. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Seperti yang terjadi di zaman kaum Nuh, generasi pembuat patung itu tidak menyembah patung, dan generasi kedua dari bapak-bapak mereka yang membuat patung juga belum menyembah patung. Baru ketika masuk ke generasi ketiga, kemudian syaitan mewahyukan kepada orang-orang itu bahwa tujuan bapak dan moyang mereka membuat patung itu untuk diibadahi. Maka mulailah mereka menyekutukan Allah dengan menyembah berhala. Maka disinilah Allah subhanahu wa ta'ala utus seorang rasul pertama, awalur rusul. Rasul pertama yang diutus Allah adalah Nuh alaihi salatu wassalam. Nuh berusaha untuk mengembalikan mereka ke dalam tauhid. Siang malam Nuh berdakwah, baik kepada sendirian ataupun berjamaah. Tapi Nuh sia-sia saja, karena mereka tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga yang mengikuti Nuh itu cuma sedikit. Dari sini Nuh alaihi salatu wassalam berdoa kepada Allah, Allahumma, ya Allah, inni maghlubun fantasir. Ya Allah, kaumku sudah hampir mengalahkan diriku, maka turunkan pertolongan. Maka karena kaum Nuh sudah melampau kepada Allah dengan kufur dan melakukan kesyirikan, melampau kepada nabinya dengan cara mendustakan seluruh seruannya, maka Allah azab kaum Nuh dengan cara menggabungkan dua air langit dan bumi, kemudian disertakan angin tufan dan meluluh lantakkan seluruh kaum Nuh, dan Allah tenggelamkan
tidak ada satupun yang selamat kecuali Nuh dan orang-orang yang di kapalnya. Dari sini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ankabut, "Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfa sanatin illa khamsina 'ama fa'akhadhahum at-tufan wa hum zalimun fa'anjaynahu wa ashhab as-safinati wa ja'alnaha ayatan lil 'alamin." Dan sungguh kami utus Nuh kepada kaumnya, maka Nuh pun tinggal bersama kaumnya berdakwah 950 tahun. Kemudian mereka pun mendustakan Nuh, maka Allah azab dengan tufan dan mereka dalam kondisi zalim. Dan kami selamatkan Nuh dan para pengikut yang ada dalam kapal tersebut, dan kami jadikan peristiwa itu tanda-tanda kebesaran Allah bagi umat semesta alam. Ma'asyiral muslimin, begitulah pengaruh dosa menciptakan azab yang sangat dahsyat. Kemudian Nuh pun berlalu. Kaum yang sedikit ini kemudian berkembang dan menjadi umat yang banyak kembali. Namun sedikit demi sedikit mereka pun mulai mendustakan nikmat-nikmat yang Allah karuniakan kepada mereka. Mereka pun mulai melakukan kesyirikan dan kesombongan di permukaan bumi. Muncullah kaum 'Ad. Kaum 'Ad, kaum keturunan Iram. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan Irama dzatil 'imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Sebuah kaum dari keturunan Iram yang disebut kaum 'Ad, melampaui batas. Allah berikan nikmat yang banyak, diberikan fisik yang kuat yang tidak Allah berikan kepada sebelum dan sesudahnya, karena mereka sanggup memahat gunung menjadi istana dan rumah-rumah megah. Dan Allah berikan nikmat yang banyak, tapi mereka tidak bersyukur. Maka Allah utus seorang nabi kepada mereka, 'Ad. Seorang nabi kepada kaum 'Ad, nabi Arab pertama namanya Hud. Tetapi Nabi Hud berusaha mengambil hati mereka untuk kembali ke dalam tauhid, mereka pun kufur. Sama nasibnya dengan kaumnya Nuh. Mereka menyekutukan Allah dan sombong. Maka Allah Subhanahu wa taala azab mereka, tudammiru kullu syai'in bi amri rabbi. Maka Allah hancurkan segala sesuatu karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tadharu min syai'in atat alaihi illa ja'alathu karrami. Ketika mereka tidak lagi mengikuti seruan Hud, maka Allah kirim kepada mereka sahab, awan yang sangat hitam. Mereka sangka itu awan akan menjatuhkan hujan kepada mereka. Mereka keluar dari rumah-rumah mereka. Rupanya dari awan itu keluar angin puting beliung, mengangkat semua yang ada di bawah ke langit, termasuk orang-orangnya. Sehingga mereka di atas langit berhari-hari. Kemudian mereka dilemparkan dari langit seperti tunggul-tunggul kurma, kata Al-Quran. Sudah tidak bernyawa lagi. Begitulah Allah Subhanahu wa taala azab kaum 'Ad. Kemudian datang lagi kaum Tsamud. Nasibnya sama, menyekutukan Allah. Diutus kepada mereka Nabi Saleh. Mereka memberikan syarat kalau beriman, Saleh harus mengeluarkan unta dari batu. Maka Saleh pun, Nabiullah Saleh alaihi salatu wasalam, berdoa kepada Allah, keluar unta dari batu. Unta bunting lagi. Usyara. Tetapi kemudian mereka tidak pernah mensyukuri nikmat Allah. Unta itu sudah memberikan kenikmatan kepada mereka. Kapanpun mereka ingin meminum dari susu unta itu tidak dilarang.
dan susu unta itu mencukupi beberapa kabilah. Artinya satu kabilah itu ribuan orang. Tapi mereka tidak bersyukur, justru menyembelih unta Nabi Saleh. Akhirnya mereka pun diazab oleh Allah selama 3 hari. Hari pertama badan mereka mulai melemah. Hari kedua mata mereka mulai memerah. Hari ketiga mereka menggali kuburannya sendiri. Kemudian mereka duduk di kuburannya masing-masing sampai hari ketiga, dan masuk hari keempat semua sudah mati. Begitulah azab Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Allah Saleh alaihi salatu wassalam. Kemudian Saleh pun berlalu. Datanglah kaum Lut di zaman Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ada yang mengatakan bahwa Lut itu diutus kepada 160 desa. Seluruh desa melakukan homoseksual, penyimpangan seks. Mungkin kita katakan LGBT. Saleh berusaha menawarkan anak putrinya itu, nikahlah dengan putri saya. Tapi mereka mengatakan kepada Saleh, innakum qaumun yatatahharun. Bahasa kita, kamu Saleh, kamu Lut, sok suci saja. Alah, kamu juga suka laki-laki. Mereka menuduh Lut seperti itu. Tapi Lut tidak berhenti dakwahnya, terus menasihati mereka sampai akhirnya Allah utus 3 malaikat. Malaikat Jibril, malaikat Mikail, dan malakul maut menjelma anak-anak muda yang tampan. Kenapa anak-anak muda yang tampan? Karena mereka suka anak muda tampan. Ketika mereka bertamu kepada rumah Saleh, dikepung rumah itu sama preman-preman pasar. Kemudian hendak didobrak, memaksa agar Lut menyerahkan 3 anak muda itu. Mereka tidak tahu kalau itu jelmaan daripada malaikat-malaikat yang sangat mulia, Jibril, Mikail, dan di situ ada malakul maut. Ketika Jibril keluar, maka tiba-tiba Jibril merubah bentuknya, bentuk aslinya 600 sayap. Satu sayap kemudian menampar seluruh orang-orang sehingga mata bijinya keluar, buta semua. Dan itu azab pertama. Kemudian azab kedua, tiba-tiba kemudian Jibril marah, kemudian menancapkan satu sayapnya dan mengangkat seluruh desa itu. 100 lebih desa diangkat dengan satu sayap Jibril. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijjil mandud musawwamatan 'inda rabbika wa ma hiya minadh dhalimin biba'id." Tiba-tiba desa-desa itu diangkat ke langit. Cukup tidak, dilempari batu meteor, batu api, kemudian mati bergelimpangan di atas langit. Cukup sampai di situ? Tidak. Tiba-tiba Jibril menumpahkan desa-desa itu kembali ke bumi, diadukan dengan kerasnya bumi sehingga akhirnya menenggelamkan mereka di dasar bumi, menjadi mangkuk bumi itu, dan sekarang menjadi laut mati. Begitulah Allah Subhanahu wa taala azab kepada mereka. Lalu apa azab kepada umat Islam? Karena tidak mungkin terulang kejadian-kejadian seperti itu, artinya peristiwa azab yang menyeluruh itu, kecuali kepada umat-umat sebelum Rasulullah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidakkah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali jadi rahmat, salah satu rahmat diutusnya Rasul, di mana Allah tidak akan mengazab umat ini semisal azab yang pernah dikirim kepada umat-umat sebelum Islam. Maknakan sebagian yang lain, dan itu bentuk rahmat. Tapi di sana ada azab yang Allah Subhanahu wa taala kirim kepada umat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fi hadhihi al-ummati khasfun wa maskhun wa qadhfun." Faqala rajulun minal muslimin,
Ya Rasulullah, wa mata dzalik? Rasul, kapan terjadinya tiga perkara itu? Khosfun, wa mashun, wa qadhfun. Qala, maka Rasul bersabda, idza dhaharatil qiyam wal ma'azib wa syuribatil humur. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, umat ini akan diuji dengan khasfun. Khasfun kalau di langit itu artinya gerhana. Makanya ada istilah salat khusuf. Salat khusuf, salat gerhana. Dan gerhana ini Allah Subhanahu wa taala kirim untuk menakut-nakuti hamba-Nya. Wa manursilu bil ayati illa takhwifa. Kami tidak mengutus tanda-tanda berupa gerhana ini kecuali dalam rangka menakut-nakuti hamba-hambanya. Anehnya yang ditakut-takuti tidak takut. Kalau terjadi gerhana lebih banyak yang takut atau yang tidak takut? Yang tidak takut. Malah masih ada orang yang cengengesan, masih ada orang yang tertawa-tertawa, masih ada orang yang maksiat, masih ada yang hubud dunia, masih mengejar dunia. Harusnya mereka ke masjid, berzikir, baca Quran, bersedekah, kemudian takut. Khusuf. Tapi kalau khasfun, maksudnya khasfun di bumi artinya gempa. Akan terjadi banyak gempa. Dan akhir-akhir ini di negara kita saja gempa sudah berulang-ulang. Mulai daripada gempa Lombok yang menenggelamkan bukan hanya satu kecamatan, satu kabupaten, hancur seperti bubur. Ya. Kemudian juga yang ada di negara kita, tanah bergerak, gempa juga, tanah longsor. Subhanallah, itu berturut-turut. Ya. Dan itu bagian daripada azab umat Islam. Karena Rasul yang mengatakan seperti itu. Bukan disebabkan karena ilmu-ilmu fisika yang mengatakan, oh itu karena lempengan yang bergerak. Betul itu sebabnya. Karena lempengan itu bergerak. Tapi bukan itu penyebab yang besar. Kenapa terjadi gempa? Ya. Baik tektonik ataupun vulkanik. Artinya bahwa semua karena azab. Dan azab itu dikirim karena maksiat. Kemudian wa mashun, masakh. Kalau dulu mashun di zaman Bani Israel, orang dirubah menjadi kiradatan wa khanazir, betul-betul jadi kerak, betul-betul jadi babi, seperti yang terjadi kepada ashabus sabti, kunu kiradatan khasiin, jadilah kalian kera-kera yang dihinakan, betul-betul jadi kerak. 3 hari 3 malam jadi kerak, kemudian hari ketiga mati semua. Dan sebagainya dirubah jadi babi. Tapi mashun pada umat ini tentu tidak seperti yang terjadi kepada Bani Israel, kepada orang-orang yang mereka menghina hari Sabtu di zaman itu. Tapi mashun di sini adalah Allah buat hati-hati manusia seperti hati kera dan hati babi. Jadi tubuh mereka manusia, tetapi hati-hati mereka seperti hati kera dan hati babi. Sudah tidak bisa memandang lagi mana yang hak, mana yang batil. Tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Dan itu bagian daripada azab. Ya. Kemudian juga wa qadhfun. Ini juga bagian daripada azab, angin. Angin tufan, angin puting beliung, macam-macam angin ditimpakan kepada umat ini. Ada seorang sahabat bertanya, Rasul, kapan itu terjadi? Di zaman Rasul tidak ada ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, idza dhaharatil kiyan, apabila sudah muncul para biduan-biduan, para artis, para penyanyi, orang-orang yang melalaikan ibadah manusia kepada hubbud dunia. Dan sekarang lihat, bahkan ada orang tua itu cita-cita anaknya jadi penyanyi, dari kecil diajari nyanyi.
belum lahir masih di kandungan sudah disetelkan dangdut, setelkan dangdut, setelkan rock, rock mini, rock macam-macam. Ya. Jadi sudah disetelkan macam-macam, jadi keluar saja. Memang betul-betul sudah dicita-citakan orang tuanya itu, na'udzubillah. Ya. Kalau ada hajatan, coba bayangkan pernikahan itu sesuatu yang sakral. Karena itu ikatan yang paling kuat dibandingkan ikatan-ikatan yang lainnya, dan itu ibadah. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Tapi ketika acara-acara yang sakral ibadah ini, banyak juga orang yang kemudian ngundang band gitu ya. Untuk apa coba? Anda mencari rahmat jadi mengundang laknat namanya. Ya. Kemudian juga wal ma'azin, munculnya alat-alat musik yang melalaikan. Wa minan nasi man yashtari lahwal hadis. Nanti sebagian manusia itu ada yang memperjualbelikan lahwal hadis. Ucapan-ucapan yang tidak ada faedahnya, alat-alat musik dijual bebas. Padahal itu melalaikan, tidak bisa diketemukan antara baca Quran dengan mendengar musik. Tidak akan ketemu. Karena satu menambah takwa, satu melalaikan dari akhirat. Ma'asyiral muslimin, kemudian wasyuribatil khumur, kata Rasulullah. Apabila khamar sudah mulai diminum, sudah dilegalkan, sudah mulai diperjualbelikan bebas, tidak dilarang. Ma'asyiral muslimin, dan ini semua sudah terjadi, wajar kalau tiga perkara ini muncul. Dan ini pengaruh maksiat dan dosa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kita masuk pada yang kedua. Dosa dan maksiat di dalam Islam itu terbagi menjadi dua. Yang pertama disebut al-kabair. Yang kedua disebut as-saghair. Al-kabair dibagi dua lagi. Ada al-kabair itu mukhrij minal millah. Ada al-kabair itu tidak mukhrij minal millah. Dosa dibagi dua. Pertama dosa-dosa besar disebut dengan kabair. Yang kedua as-saghair, dosa-dosa kecil. Dan dosa-dosa besar terbagi dua. Ada yang mengeluarkan pelakunya dari Islam, ada yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Apa definisi keduanya? Kabair itu, dosa-dosa besar itu, kata para ulama, ma khutima bil ghadabi wal la'nah wal wa'id fid dunya wal akhirah. Dosa yang terkandung padanya ghadab, kemurkaan Allah. Dosa yang terkandung padanya laknat. Dan dosa yang terkandung padanya al-wa'id, ancaman, baik di dunia ataupun akhirat, itulah dosa besar. Berarti selain itu dosa kecil. Karena definisi dosa kecil itu dengan mengetahui definisi dosa besar. Wabididdiha tatabayyanal asya. Dengan mengenal lawannya, jelaslah perkaranya. Adapun dosa besar, kalau boleh saya ringkas menjadi lima perkara. Pertama, dosa yang memang ditetapkan secara Al-Quran dan Sunnah, dosa itu besar. Seperti Rasul bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah kutunjukkan kepada kalian dosa sebesar-besarnya dosa besar? Rasul menyebutkan kalimat dosa besar di sini. Maka aku tunjukkan kepada kamu sebesar-besarnya dosa besar. Berarti kalau dikatakan dosa besar, maka kita katakan itu dosa besar. Dan Al-Quran juga menyebutkan kalimat dosa besar, in tajtanibu kabaira ma tunhauna. Ada kabair di sini. Kemudian Rasul menjawab, sahabat menjawab, Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang tahu, tentu ma wahai Rasul, apa itu? Maka Nabi SAW menyebutkan al-isyraku billah. Pertama, menyekutukan Allah.
Pertama menyekutukan Allah wa uququl walidain. Kemudian durhaka kepada orang tua. Kemudian wa mudminu khamrin, dan orang yang sudah terbiasa minum khamr. Berarti itu semua dosa besar. Yang kedua, dosa yang ada ancamannya di dunia, seperti hukum hudud, orang yang mencuri potong tangan, orang yang minum khamr didera atau dipukul di zaman Rasul 40 kali, tapi di zaman Ali atau Umar ditambah menjadi 80 kali. Orang yang berzina, kalau dia muson dicambuk, dirajam sampai mati, kalau belum maka dia diasingkan 1 tahun setelah dicambuk 100 kali. Berarti ada ancaman di dunia. Ya. Ataupun yang ketiga, ancaman di akhirat. Seperti umpamanya dengan azab. Walahum azabun alim, bagi mereka azab yang pedih. Ya. Seperti Allah mengatakan wailun lil mutaffifin. Allah ancam dengan wail, satu lembah di neraka jahannam. Maka ini termasuk dosa besar. Karena ada ancaman wail di sini. Wailun likulli humazatil lumazah. Ya. Wailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Wailun, wailun, wailun disebutkan dalam Al-Qur'an. Berarti dosa itu besar. Karena ada ancaman di akhirat. Yang keempat, ada ancaman laknat. Seperti Allah melaknat wanita-wanita yang mencukur halisnya, wanita-wanita yang bertato, wanita-wanita yang memasang rambut dengan rambut palsunya, atau orang-orang yang merubah giginya dalam rangka merubah ciptaan Allah. Kasih behel gitu ya. Itu apa kasih behel? Ketawa pun tak bagus, semua kawat keluar. Kalau maksudnya di behel itu karena mungkin giginya renggang, kalau makan nasinya keluar, gak apa-apa untuk merapatkan, karena asalnya gigi rapat. Tapi giginya sudah rapat dikasih behel lagi, apa tujuannya? Itu sama dengan merubah ciptaan Allah. Jadi behel itu boleh untuk kesehatan saja, bukan untuk keindahan. Apalagi mencukur bulu halis. Coba dicukur bulu halis dikasih spidol, apa cantiknya coba? Kalau kena hujan nampak dia enggak punya halis. Nah, dari sini ikhwatu fiddin, ini dosa-dosa yang dilaknat, berarti dosa-dosa itu dosa besar. Karena dilaknat. Ya. Ataupun yang keberapa itu? Yang kelima. Ada hal-hal yang berlepas diri. Kalimat bari, ada kalimat bari berlepas diri, seperti ketika Rasulullah menjelaskan tentang orang yang datang ke dukun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ata'arrafan aw kahinan fas'ala an syai'in fasaddaqahu fasaddaqahu faqad bari'a an syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang datang ke tukang ramal bertanya, dia benarkan pula, maka dia telah berlepas diri dari syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada kalimat bari, berarti dosa itu dosa besar. Kemudian yang keenam, ada kalimat laisa minna, bukan termasuk golonganku. Seperti Rasul mengatakan, laisa minna man tatayyara au tutayyira au sahara au suhira bih. Bukan termasuk golonganku orang yang tatoyur, orang yang menganggap untung dan sial itu disandarkan kepada apa yang dilihat, apa yang dimimpikan, apa yang didengar, apa yang dirasakan, atau bahasa Arab jadi sebut tatoyur. Maka ini dosa besar. Menyialkan angka itu dosa besar. Menyialkan burung, gara-gara burung saya sial. Ya. Ataupun mengatakan hoki, karena saya punya batu aki, padahal batu ulek itu membawa keberuntungan, gara-gara batu aki ini laris jam tangan saya, katanya. Ya. Ini dosa besar, tatoyuh.
ya. Atau Nabi SAW di zamannya pernah melihat ada orang jual beras gandum, kemudian dimasukkan tangannya, basah di dalam, kering di luar. Kata Nabi SAW, kenapa basah di dalam, kering di luar? Kemudian orang ini mengatakan, asabathu matar, oh tadi turun hujan. Rasul, Rasul bukan jahil, Rasul tidak bodoh dan mengatakan, kalau hujan turun dari atas, yang basah atas, yang kering bawah. Kenapa yang bawah basah, yang bawah basah, yang kering atas? Ini hujan dari mana? Hujan dari bawah? Mana ada hujan dari bawah? Hujan dari atas. Kata Nabi SAW, kau robah yang bawah, yang bawah kau jadikan yang atas, yang atas kau jadikan yang bawah, biar yang basah itu ketahuan orang. Kemudian Rasul mengatakan, laisa minna man ghasyana, man ghasyana fa laisa minna, barang siapa yang menipu maka dia bukan golonganku. Berarti menipu itu dosa besar, karena ada kalimat laisa minna. Laisa minna man dharaba, laisa minna man dharaba hudud wa syaqqal juyub wa da'wa bidakwal jahiliyah. Bukan termasuk golongan kami yang memukul-mukul pipi, merobek-robek pakaian, ataupun berteriak-teriak seperti orang jahiliyah. Orang-orang yang menangis karena kematian seseorang, menangis boleh, yang tidak boleh itu menolak takdir. Seorang istri meninggal suaminya, kemudian dia menangis sampai guling-guling mengatakan, nanti siapa lagi yang ngasih makan anakmu, kenapa kau mati dulu? Nah, ini dosa besar, nihayah namanya, nihayah, tidak boleh. Niyaha itu dosa besar, karena ada kalimat laisa minna, ataupun ada kalimat ghadab, Allah murka. Seperti Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi." Ada kata-kata wa ghadiballahu. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin secara sengaja, maka balasannya jahanam, dia kekal di dalamnya. Wa ghadiballah, Allah ghadab. Allah ghadab artinya Allah murka. Ada kalimat ghadab di sini, berarti membunuh itu dosa besar. Atau ada kalimat Allah tidak melihat. Allah tidak melihat, Allah tidak akan membersihkan pada hari kiamat. Seperti mamanya, orang-orang yang isbal melembrehkan mata kakinya dan dia sombong. Lam yangdurillah yaumal qiyamah, orang ini tidak akan dilihat pada hari kiamat. Wala yuzakkihim, tidak akan dibersihkan. Makanya Umar bin Khattab ketika detik-detik wafatnya, ada anak muda yang ziarah kepadanya. Kemudian Umar menasihati dia. Orang ini meminta wasiat sebelum Umar meninggal. Kemudian Umar memberikan wasiat. Setelah pergi sampai di pintu, Umar melihat apa namanya celananya itu di bawah mata kaki. Maka Umar memanggil lagi sini, padahal mau mati tuh Umar itu, sudah detik-detik wafatnya. Kata Umar, irfa ra'saka fa innahu anqa li thawbik wa atqa li qulubik. Kata Umar, angkat tuh jangan sampai musbil, karena itu lebih bersih untuk celanamu dan lebih bersih untuk hatimu. Wah, baik Umar dia baru mau meninggal tuh dia, sampai ingat tentang masalah isbah. Nah, dalam hadis isbal ini dijelaskan Allah tidak melihat, tidak akan mensucikan ketika dibarengi dengan sombong. Hati-hati, ini dosa besar. Ya kan? Jadi ataupun ketika Allah Rasul mengatakan salatsun la ya'lam la yanzurillah yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Tiga golongan yang tidak akan dilihat, tidak disucikan, dan bagi mereka azab yang pedih. Kemudian salah satunya Rasul mengatakan apa? Malikun kadzdzab, penguasa yang dusta, penguasa pengkhianat. Ya. Lah ini semua ikhwatu fiddin, ini namanya alamat dosa-dosa besar. Kalau ada perkara-perkara seperti ini, berarti dosa itu disebut kabairudz dzunub namanya. Dosa-dosa besar, selain itu dosa-dosa kecil.